It's alright. Hush. Oke, so guys, balik lagi sama aku di sini Amai di channel Amai GT ya. Ya, pada video kali ini aku bakal buat video 7 top global lagi nih guys, karena banyak banget yang request dari kalian ya. Ya, aku bakal buat 7 top global guard tercepat di Indonesia nih guys, alias pro-pro player dan youtuber-youtuber yang jago banget pasang gua nih. Ya, aku udah buat vote di tag komunitas aku kemarin, yaitu antara 7 top global SG2 sama 7 top global gua nih guys. Dan dari kalian tuh lebih banyak yang milih 7 top global goal ini ya. Berarti aku bakal upload yang ini dulu guys. Oke, sebelum video jangan lupa di like, di komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga follow Instagram aku, yaitu @amai.gt guys. Oke, thank you. Untuk yang pertama adalah Bang Ivas Mister 05 alias Bang Regi nih guys ya. Jadi Bang Regi ini emang jago banget pasang guanya guys ya. Bang Regi juga merupakan top global shotgun Indonesia nih. Kemarin udah aku masukin ke video ya. Ya jadi Bang Regi ini emang cepet banget pasang gulanya guys ya, karena tombol gua dari Bang Regi ini ada sebelah kiri guys. Bang Regi ini pakai HP iPhone XX Max ya. Ini pakai Bang Reda Hyper juga guys. Jadi buat kalian yang mau jago pasang gula tuh, kalian terus pasang gula di kiri ya. Itu lebih maksimal guys. Ya, Bang Regi ini juga udah punya channel YouTube ya guys, itu namanya Mister 05. Ya sudah mempunyai 500.000 subscriber guys. Ya, yang video itu dimana pasti solo squad ya. Di dalam video itu dia pasti main solo squad nih guys. Bang Regi juga pernah memberikan tips and tricks pasang gua yang baik dan benar dan cepet ya. Jadi tuh ya, pasang gua sebelum musuhnya nembak guys. Ini penting banget headset ya. Penting banget fungsi step dari headset kalian nih guys. Jadi tuh Bang Regi pasang gua sebelum musuhnya nembak nih. Jadi tuh Bang Regi jarang banget dibohong sama musuhnya guys. Ya, Bang Regi juga pernah juara 1 turnamen sedunia di Thailand nih guys. Memang GG banget Bang Regi nih ya. Untuk yang kedua adalah Bang Dranda Aditya nih guys. Ya, Bang Dranda ini merupakan YouTuber Free Fire guys ya, yang sudah menyentuh 1 juta subscriber nih guys. Ya, kalian tau lah kemarin channel Bang Dranda itu sempat ke-hack oleh orang luar ya. Tapi untung aja sekarang udah balik lagi guys, itu berkat doa kalian juga ya. Ya, selain menjadi YouTuber, Bang Dranda juga pernah jadi top global nih guys. Itu top global rank season kemarin ya. Sempat jadi top 1 dan top 2 nih. Memang gigi banget Bang Dranda ini ya. Bang Dranda sekarang pakai HP iPhone nih guys. Ya, cara pasang gua dari Bang Dranda ini agak sedikit dihentakkan ke atas ya. Jadi setelah menghadap ke bawah layar ya, Bang Dranda langsung ngarahin layar ke atas guys, agar gua tuh cepat terpasang. Tapi bagi kalian yang mau ngikuti cara Bang Dranda ini agak sedikit sulit ya guys ya. Ya, kalau kalian maksain kan tuh malah kemana-mana gua ya guys. Jadi kalian tuh harus mengikuti satu YouTuber aja guys, gameplay dari satu YouTuber. Jadi Bang Dranda ini juga sering banget main solo squad di konten ini guys. Kalian bisa subscribe channel Bang Dranda di deskripsi, oke? Untuk yang ketiga adalah Bang Budi 01 Gaming ya. Ya woi. Ya, Bang Budi ini merupakan leader aku ya guys. Itu leader dari WI ini guys. Ya, Bang Budi emang gak ada obat pasang gua ini guys ya, karena Bang Budi pakai PC. Tapi memang jago banget Bang Budi ini guys. Bang Budi sering banget main solo squad ya. Main solo squad pakai double AWM di mode ranked, gila banyak lagi ya. Aduh, emang gigi banget Bang Budi ini ya. Bang Budi juga lucu banget. Ya, sekarang Bang Budi sudah menyentuh 2 juta subscriber guys. Jadi selamat ya buat Bang Budi 01 Gaming. Bang Budi juga merupakan top global shotgun ya guys. Kemarin udah aku masukin di video aku kemarin guys. Ya, jadi cara pasang gua dari Bang Budi ini emang cepet banget ya guys. Nggak ada obat pokoknya ya. Ya, menurutku nih guys ya, Bang Budi ini merupakan orang terjago yang main FF di PC nih guys. Ya, karena emang jago banget guys ya, nggak ada obat. Untuk yang keempat adalah Rudy GMG nih guys. Ya, kalian tau lah 100% konten dari Rudy GMG adalah konten solo squad ya. Solo squad gameplay, gila banyak ya. Jadi Bang Rudy ini tombol gula tuh ada di sebelah kiri guys, yaitu ada di atas kursor arah ya. Jadi Bang Rudy ini emang jago banget pasang gula guys.
Aku pernah mabar sama dia, mainnya barbar banget pokoknya ya. Bang Rudy juga kan udah aku masukin ke top global shotgun ya guys, di video kemarin. Bagi kalian yang mau subscribe channel Bang Rudy, link ada di deskripsi, oke? Oh iya, bagi kalian yang mau nonton video gameplay aku sama Bang Rudy, kalian bisa nonton di YouTube ya, Bang Rudy GMG ya, itu ada aku guys ya. Ya di situ Bang Rudy main duo squad bareng aku guys. Untuk yang kelima adalah Bang Frontal Gaming. Nah untuk yang kelima ini emang nggak ada obat pasang guanya guys ya Bang Frontal ya. Walaupun tombol gua tuh ada sebelah kanan, tapi itu nggak masalah bagi Bang Frontal guys. Tetep aja cepet banget pasang guanya ya. Nggak kalah sama yang di sebelah kiri. Karena kita ketahui Bang Frontal udah mencoba berkali-kali di sebelah kiri tombol gua, tapi malah terus-terusan gagal nih guys. Itu malah bikin tambah cacat bila kalian maksain naro tombol gua di sebelah kiri. Ya Bang Frontal juga sering banget main solo squad ya guys di kontennya. Dan aku juga kagum banget dengan gameplay Bang Frontal ini, karena walaupun gulanya sebelah kanan tapi cepet banget pasang gula ya guys. Itu kenapa jarinya ya? Jarinya nge-cheat tuh kayaknya guys ya. Cepet banget tangannya cu. Bang Frontal juga jago banget pakai AWM nya nih guys. Kemarin udah aku masukin top global AWM, terus juga top global shotgun juga ya. Untuk yang keenam adalah Bang Imba JR nih guys. Ya Bang Imba ini merupakan leader top 1 good se-Indonesia ya, yaitu Inesci Indo nih guys, dan merupakan member dari Aura Inesci. Bang Imba juga udah punya channel YouTube ya guys yang sudah menyentuh 1 juta subscriber nih guys. Ya Bang Imba ini emang jago banget pasang gua ya guys ya, karena tombol gua dari Bang Imba itu ada sebelah kiri ya. Ya Bang Imba ini permainan 11-12 sama Bang Indonesia 05, karena sama-sama merupakan seorang raser guys. Bahkan dibilang raser yang berbahaya ya, karena Bang Imba ini juga sering banget majuin satu squad sendiri pada satu turnamen ya. Tapi Bang Imba menang, berhasil meratakan satu squad tersebut nih guys. Yang dimana kalau turnamen itu lawannya bukan bot ya, bukan bocah guys, melainkan pro-pro player. Untuk yang terakhir atau yang ketujuh adalah Bang Revan Pai ini guys ya. Ya Bang Pai ini merupakan teman konten dari Bang Frontal Gaming ya. Ya jadi Bang Frontal ini sering banget nambar sama Bang Pai ini guys. Ya saya akan ketahui Bang Pai ini jago banget main AWM juga guys. Ya mungkin aku bakal masukin di 7 top global AWM part 2 nya nih guys. Kalian setuju gak aku bakal buat 7 top global AWM part 2? Kalau setuju komen ya. Ya Bang Pai juga punya channel YouTube ya guys, itu namanya Revan Pai, yang dikit lagi menyentuh 100.000 subscriber guys. Kalian bisa subscribe channel Bang Revan Pai, linknya ada di deskripsi guys. Oke, thank you. Ya Bang Pai ini sering banget main solo squad juga di kontennya nih guys. Ya aku kagum banget dengan permainannya Bang Revan Pai ini. Ya jadi setelah Bang Pai pasang gual ya, pasang gual, Bang Pai itu langsung lompat ke kanan mecahin kepala musuhnya nih guys. Ya aku juga belajar tips and trick solo squad dari Bang Revan Pai ini juga ya. Oke teman-teman, jadi thanks banget ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis guys. Ya untuk next video aku bakal buat 7 top global SG2 alias shotgun M1887 nih guys, yang dimana itu merupakan senjata jahanam ya. Walaupun udah di nerf ya, tetap aja masih sakit banget guys. Aduh aku benci banget sama shotgun itu guys, tapi ini requestan kalian, aku bakal buat demi kalian ya. Game itu bakal seru banget guys. Oke jadi sebelum video selesai, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe ya. Dan di share teman-teman kalian. Jumpa juga follow Instagram aku yaitu @amin3t guys. Oke thank you, jangan lupa follow ya. I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. I think I'm someone
to be saved. Up and tame, oh, so amazing. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Myself by turning into stone. So save your judgment, 'cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But that's what they're doing, so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. Stopped asking for forgiveness, 'cause you should know only fools tread where the angels fear to go. But you keep trying to get to save myself by turning into stone. So save your judgment, 'cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way.